Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya Niko Khan dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng. Nah, pada siang ini ya saya berada di Sakok, tepatnya di jalan masuk menuju Kelenteng Taichu Sinti ya. Kelenteng Taichu Sinti, masuk lagi sedikit. Nah, tibalah ini tempatnya. Bisa Anda saksikan di belakang saya sahabat, satu bangunan ya, kelenteng yang dalam tahap pelaksanaan dan masih belum selesai dan tentunya masih banyak sekali kekurangannya ya. Ini nanti akan dibangun kelenteng Sam Chin Linjan yang tatungnya Bong Pap Ket yang sekarang berlokasi di Ali Anyang. Nah, tentunya sahabat ya, seperti tadi saya utarakan kepada Anda semua bahwa ini dalam tahap pelaksanaan dan masih banyak kekurangan. Tentunya di sini ya masalahnya masih di finansial ya, di dananya ya. Moga-moga setelah menyaksikan video ini, sahabat-sahabat mungkin ada yang tergerak hati mau membantu. Kami persilakan, mari kita gotong sama-sama ya. Mari kita membahagiakan dewa dewi dan juga tentunya membahagiakan manusianya. Nah, sahabat, tatung Tungki Sam Chin Linjan itu Bong Pap Ket ya. Nah, nanti akan saya panggil beliau bersama-sama saya, mungkin sedikit dulu ya mengenai kelenteng dan selanjutnya beliau juga ahli dalam pengobatan dan banyak mengetahui jenis tumbuhan yang bisa dijadikan obat herbal ya. Akan saya panggil sebentar. Tibo! Halo, ada. Ayo, nyimang mang lah. Hai ya. Ini begitu cepat lah dipanggil langsung bisa ayo, tiba langsung ini. Hai ya. Apa kabar selamat siang? Nah. Halo. Ini ngomong-ngomong nih ya. Ini kan jika kayak miau ya. Ah, let's go to mang chang khoi si zo dai ma khoi si zo an yong gong mung kan han jo an to an to khiam mai dong si de ho masih banyak kekurangannya ya mungkin si pasen yong la le la tang hong li si pasen si se pasen tang song ya kai tong jadi ya terlaksana 40% ini. Tentunya di sini mungkin ya yang jelas kekurangan dalam finansial dana lah ho ya. Ya moga-moga jika kong li song hi hi mong li to san nam sin bayo hang san si mai ha akon nan ki ki si bu de ka sam chin lin dan ge si ya si fu sam chin kau zu ha akho ji ta tian fa bun ngai nga tian fa chue kong pat yit ni ng chit kong kong kiu kong leo kon ji ka pelaksanaan o yong pan hin bagaimana cara mendonasi mungkin ya silahkan ya kam cia to to sian ya atai ka ju san si tian ti lin sin si ya si fu yit tian bi yo tai ka yit yan si kui pian tan ge so ni ban si ji ji ha ban si ไก่กินอ่อนกองลากองปับเก็ดก็เสร็จก็กันคนเหลือแค่เมียนแล้วก็บ้องเนี่ยงอเลี้ยนเกี่ยวแล้วไงกับบังนอนมันแล้วตุกจูชงโดแล้วก่อนที่โดแล้วยีสุดดีจิตอ่ะยีสุดเป็นยีบ้องไงยองฟองแล้วฟองอ่ะยะนี่ belakang ini saya bersama Bang Norman mengkukuskan di tatung tabib ya. Tatung tabib dalam arti bahwa tatung di Singkawang kalau masalah naik tandu, naik pedang itu orang sudah tahu. Memang sudah ahlinya itu. Ya, tapi ya, selain ya. Itu, yang lebih hebat lagi, tatung Singkawang itu banyak yang bisa mengobati. Sipu-sipunya zaman dulu banyak memiliki ramuan-ramuan tradisional. Yang zaman itu sudah tokcer sekali. Betul. Zaman sekarang banyak yang tidak tahu. Ya, kempiong atau antong. Nah, pada saat ini berbahagia sekali ya kita jumpa. Bang Aket dan kebetulan si punya Bang Aket ini lihai dalam pengobatan zaman itu ya dan sudah banyak diturunkan kepada Bang Aket sebagai si sarung ya si tungki jenis obatnya bagaimana bentuknya bagaimana khasiatnya bagaimana nantinya sebentar lagi Bang Aket akan bersama kita ya akan menjelaskan mungkin nanti di sini ini ada Ah, di sini sekitar sini banyak tumbuhan yang bisa dijadikan obat herbal ya. Nanti Pak Aket akan mungkin berapa jenis bisa jelaskan kepada kita dan tentunya sekali lagi sahabat-sahabat netizen dimanapun Anda berada semoga konten kami Niko Khan Sembah Bang Norman selalu bermanfaat untuk Anda. Sahabat, ini ya, kita menemukan satu jenis obat ini. Nah, lihat mai dong sih. Lihat tuh ham to chong dia sekai kai shin dao jung fa gong dia tu ham nyet lui chong.
nhất lui chỗ nào mà nha. Nhất cái dùng số sao vậy? Cái dùng số tu khổ gì chân bón ya? Chân phu khổ gì đúng không? Seluruh tumbuhan ini bisa dipakai sahabat dari daunnya, bijinya, batangnya, mungkin akarnya. Jadi kan pun tanah dùng số dùng bán hiện là cái dùng số tu khổ gì bà bà phụng sử dụng đó đấy không? À khổ gì shit ya khổ gì cổ không? Chỉ phụ phun sang. Oleh untuk obat minum konsumsi juga boleh untuk obat luar hilang ini. Mo, hoyel. Kalau misalnya ada alergi gitu ya, badan itu alergi dan timbul bintik-bintik dan mungkin ada bengkak-bengkak sedikit dan tubuh terasa sejuk gitu ya. Ini cocok katanya. Kalau untuk obat gosok, obat luar itu ini lah yang lihat kali cerita. Ah bagian sini sahabat ya. Itu direndam arak. Jadi dicuci bersih, dicuci bersih, dikeringkan, dijemur. Nanti dioseng-oseng dulu pakai arak. Setelah itu rendam arak. Jadi untuk obat luar untuk gosok. Kau jadi kong chen bon kia kayak kita lihat hoan halo ho. Itu hei shit. Tashong, ketshong, tunshong. Dari sini sahabat, dari padang sini sampai ke akar-akar ini kita bersihkan. Ini bisa untuk obat apa luka. Mungkin dulu pernah apa kebentur apa jadi luka lama timbul lagi, ini bisa ngobati luka lama yang timbul. Ini luka lama yang timbul ini di atas kepala atau dalam perut atau di dada? Satu badan ya. Sakit kepala yang orang bilang puluhan tahun sakit kepala nggak sembuh ya. Seperti terbentur ya. Mijuhan locit ho. Locit. Di locit lah. Tenggorae. Kau tau itu dia. Kau tau itu lah. Cuy yang lihat. Lai bu. Lagi yang panjang kan saya siang lagi. Boleh. Cuy ini to jam lah. Dibersihkan bersih sekali. Dicincang-cincang. Cuy ini say. Jemur kering. Yang nyetel syau dah. Cuy say. Sam nyet kok. Terik begini. Terik sekali matanya. Tiga hari jemur tiga hari. Tau kok. Nah itu kia kayak lit pop lumo. Jadi jangan lewat dari tiga hari. Kalau lewat dari tiga hari. Kekuatan dari obat ini akan berkurang. Iya. Abang akhirnya kita bilang. Yang say. Tapi cao tuh. Karena terlalu layu. Ya, jadi 3 hari. Dengan konsekuensi cuaca seperti begini, matahari terik begini, sahabat ya. Juga ya, sampai dia coy coy. Iya. Ya, itu hau nyet lui chao. Nyet lui chao namanya, sahabat. Nyet lui chao ini bahasa Indonesianya apa ini kira-kira? Ini kalau bahasa Indonesia sih saya enggak tahu. Nyet lui kok mai hao. Kalau nyet itu kan panas terlalu tinggi. Iya. Lui apa kan lui? Bintik-bintik ya. Ini bintik-bintik. Jadi artinya badan kalau terlalu panas dalam terlalu tinggi dan keluar bintik-bintik, ini obat bisa pakai. Iya, berarti obat ini juga namanya itu ya. Ya, moga-moga setelah kita uploadkan untuk bahan begini, mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang khusus meneliti tumbuh-tumbuhan, mungkin bisa kasih tahu. Ini mungkin bahasa Latinnya apa, bahasa biologinya apa, kan? Tapi kalau bagi sahabat kita ragu-ragu ya. Ya. Nah, mungkin bisa aja ngubungin Bang Aket. Boleh ya. Itu nanti nah, ya. Nah, untuk minta penjelasan bahkan pamannya kebetulan sakit juga bisa berobat sama Bang Aket iya, gitu. Iya. Dia juga ada tungsi itu anjasang, tapi mo sang hamuan junggi bayi. Tumbuhan ini gampang tumbuh, artinya di tempat liar dia bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Tapi kadang-kadang waktu kita mau mencari bukan juga gampang. Bang Aket bilang. Iya. Tapi dia gampang sekali tumbuh. Kawasan. Kalau di kawasan sini dia Hong Le Miao, saya kono anto kayak jokfong dong hewa. Di sini itu banyak jenis tumbuhan yang bisa dijadikan obat herbal. Hebat. Cocok. Ah, cuma itu kayak shit liang teo, kayak mai chao teo anto. Iya. Ah, kau cari juga sang anto ten lung chao teo. Oh. Suhe. Dia mau apa dia ten lung chao? Ten lung chao juga. Ah, kita lihat ada ten lung chao. Ten lung chao. Ayo. Sahabat, ini namanya tenungco. Ini pakai bahasa Hakka ya sahabat ya, tapi bahasa biologinya gimana saya nggak tahu. Mungkin nanti sahabat ada yang mengerti bisa di inbox ke tempat komen ya. Jadi, tenungco kayak jungsu kayak yang mana? Tenungco hijit kayak jungsu tuh anto ya. Trong đây lý đâu cái người tụi đây nhét cổ kiung nhét cổ kiung nhá nhét cổ kiung đâu đây chú hay khổ gì tăng phong lại bao suy sinh nhá chúng mất cái là sắp kết thúc hạnh phúc
Oh, ya. Ini Ten Lung So ya, yang pertama nih ya, yang spesial ya. Dia mengobati panas dalam tubuh yang terlalu tinggi ya, seluruh badan ini. Caranya mudah, dipetik, cuci bersih, direbus, dilebus, diminum. Tapi sahabat, rasanya sangat pahit. Ya, sangat pahit. Ya. Chong han jiu nyin gong nam nyin nyin de ha xin de dia ha. A xiao pian de wei tong ai ha. A xiao pian wei tong. A tu kou ji. Boleh. Ah, dan lagi obat ini khasiatnya lebih hebat lagi sahabat. Untuk pria ataupun wanita yang kalau bagian bawah tubuh itu mungkin masalah kencing ya, itu terasa sakit. Kalau buang air kecil terasa sakit ya. Boleh. Ya. Juga nih yang poisit ya. Poisit ya. Kalau he hiao dia tu oi lo chap to xiao ban tong ya. Tu ko koi shit. Supaya lebih enak, lebih nyaman minumnya, nanti waktu rebus dicampur gula batu. Mau yang pak tong tu yang pen tong. Jangan pakai gula pasir, dapat ya gula batu. Jadi khasiatnya sudah bisa anda dengar tadi ya, panas dalam tinggi. Kedua, mungkin buang air kecil terasa sakit. Nah ini solusinya Ten Lung So. Siu kian han jiu jiu jong a chong dia dia. Hei ni e lau e la ke ho ho dia ha. Nai chap jiu liang sam jong a dia dia. Lo Ten Lung So dia dia gai kin gai yap dia sam jong ho jong dia. Chu hui ng jin yin sen jong. Kết hôn thì yêu sang ship nhận họ mô xe phô ấy dạ mô xe phô á tạp đi lấy chai có gì xin đó xin mô mà xa là mày đá nhưng mà dìm dòng phô phô không đổ đá khổ gì lòng cung phô tùy xương xích lia cái dập cái cảnh cái kinh ya ini lebih spesial lagi sahabat, dan rupanya gunanya banyak sekali Ten Lung So ini untuk pasangan yang setelah menikah mungkin udah berapa tahun, 10 tahun atau belasan tahun yang masih belum punya momongan ya. Ini kalau dalam sistem Cina mungkin artinya titik api yin dan titik api yang itu kurang form do. Ya, form ya, tidak bisa bersatu gitu ya. Jadi Ten Lung So ini ya, dari daunnya, batangnya sampai akarnya dicuci bersih. Direbus elok bentang. Lek di ayu yang sam jong. Oh, sen nai chap teo nai lau, tapi harus campur lagi yu teo lia, tapi harus nanti campur mai lau mai yu lia kai nyet lui cho tadi nyet lui cho campurkan keo kai juga ha keo kai boleh han yu ji moi cho lalu ji moi cho ya dicampur tiga macam itu diminum laki bini ya. Moga-moga setelah minum ramuan ini nanti titik api yin dan titik api yang bisa bersatu jadi anda bisa mendapatkan momongan ya. Memang cule kayak tumbuh-tumbuhan tuh dia anto kau jilai toyo kong, makanya sekar kayak sikung sam si sam chin lin jan jido dia kayak miao tong cuy shak kok li gang daya tu li dia tai tu gang daya ho tai tu miao tai ha li cuy kayak alam ada han bener alam ni ya. Eh kon kayak san tu dia tu kau jia dia sim do lai jok pong hai mai an to dia kau ji fui chung lai sekar lai ho han ji ja kau ji lai kiu je ji min hai a yung do sa ho. Ya jadi ya sahabat, bisa anda saksikan dan semakin hari kita semakin tahu bahwa di wilayah Singkawang dan sekitarnya itu kaya sekali akan tumbuh-tumbuhan yang bisa jadikan obat herbal ya. Dan apalagi ini Mbak Aket bersama Sipu sudah mendapatkan tempat yang sangat strategis di sini ya, membangun kelenteng yang masih belum selesai sahabat ya, masih perlu bantuan. Dan di sekitar sini bisa anda saksikan, ini dikelilingi hutan, di belakang sudah hutan, di depan juga rerumputan, banyak pohon, banyak hutan. Di sini banyak sekali tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Makanya sebelum Pak Aket menentukan tempatnya, rupanya sudah disurvei dulu. Iya. Hebat sipu hebat. Sehingga kayak sikung itu di to tiang mai dia feng xiong pen tung tung jiao ge gong tung jiao na zhi e xiong yan xi nan ma jian jian xi nan bian lai xi ho tai nan yi de yong ha le ge na zhi wo gong xiong zhen na yu hui na ha chu xiong zhen kun lun san de an gai se ga ge xi gong na chu kun lun san ya ha pen do tung na ge gong na tu bun ya di chim yok ai yok fong ai ya yok fong de na tu an yong yi chim a yu hui fui zhong lai yang pa yi shi ge yin e yong do na sekali cui be yiu an yong yin. Ini maksudnya ya, ini sipu sudah berkomunikasi ya secara gaib dengan Bang Aket kita bahwa tempat sini sangat strategis, karena di belakang gunung berarti ada sandaran sudah kuat dan hadapnya itu sinam gong barat
selatan. Ke Meiyu, saya lupa istilahnya ya, antara barat dengan selatan, tapi lebih banyak ambil baratnya. Barat, kalian okay. Menghadap ke laut. Laut, ya. Jadi strategisnya di sini nanti bisa terkumpul banyak sekali jenis tumbuhan yang tentunya sangat bermanfaat ya untuk dijadikan obat herbal untuk membantu mungkin sahabat-sahabat kita yang di Singkawang ataupun dari luar Singkawang, mungkin dari luar negeri ya. Kalau misalnya di tempat lain mungkin ya namanya juga kadang jodoh ya. Di sana Anda ketemu jodoh, mungkin jodohnya di Singkawang ya. Sahabat bisa datang ke sini. Semoga kami sebagai masyarakat di Singkawang dan juga sebagai petatung-petatung di Singkawang tentunya berharap sangat bisa membantu masyarakat di seluruh dunia siapapun dia. Betul-betul. Cok. Sahabat, kita menemukan lagi satu jenis tumbuhan ini namanya ciucok. Ini ada dua sini ya. Ini yang lebih muda dan ini yang sudah agak tua karena sudah berbunga. Anda saksikan. Ya, jadi, ke jungsu lo man hen ne? Di jungsu dia seka dia tai nam xiao wo ha, tai gong du xi tong. Nai zung da lai. Chung gun shui yong de yan mi. 10 phút chung go. À, you see. Jiu jiu 10 phút chung go. Shit. À, du shit. Oh, ini ya kepada kita semua orang dewasa maupun anak-anak. Misalnya kalau ada sakit perut ya sahabat ya. Ini diambil, dicuci bersih, ditumbuk ya. Tumbuk lalu seduh air panas, kasih garam sedikit, tunggu dia sampai 10 menit atau lebih ya. Diminum. Nah, ini untuk mengobati sakit perut. Oh. Ini berarti tidak perlu kita keringkan dulu ya? Tidak perlu, langsung ditumbuk. Tumbuk, seduh air panas, campur sedikit garam. Tapi harus didiamkan selama 10 menit lebih gitu. Biar, atau lebih. Biar larut lah ya, lebih larut. Khasiat utamanya mengobati sakit perut. Gimana kita yang semua? Thai mian yang dia tuh dusi tong. Kau congsa ada tu si tung, tahu dia? Asal bagian tu si ya, congai. Ini khusus mengobati perut dan usus katanya. Kalau main soal kan? Ciu cok. Memang kau ciu dia mui. Jadi tengah tu lembang tu si kuto si kung si fu tahu concut. Kong tu yang kau. Ah, kau ciu tu, kau mau ciu cok yang. Jadi agak baunya agak. Ah, kau ciu. Agak bau gitu ya. Namanya nanya ciu cok. Tapi kalau bagi saya sih harum. Harum nih wanginya. Ya, nah, apa lagi ini? Ya. Nah, ini lagi sahabat nih cabut aja. Nah, cabut aja. Iya, mamai. Kayu kam. Nah, sahabat, selanjutnya ini kayu kam. Kayu kam. Kalau bahasa Hakka tuh kayu kam artinya cerme. Kalau ka itu palsu. Kalau diterjemahkan kasar ya cerme palsu. Guyon aja ya. Jadi kayak jongcu yang mana? Kayu kam itu ya, tuh tata tuh shit yang. Ah ini untuk ya. Untuk panas dalam ini. Le cho liong cha de khou ji chap ya. Yang mana? Po shui shi. Langsung yang sei chang lai. Yo ki ki lo. Kakin ja ho. Dengan akar-akarnya juga boleh ya dicuci bersih. Nah, lalu dikumpulkan langsung po ya. Rebus. Langsung rebus. Rebus jadi minum kayak minum teh gitu saja. Fun jin ya fun jin. Kalau ada pusing-pusing ini sering terasa pusing-pusing fun jin. Ah, ini boleh. Khou ji shi. Ya. Pusing-pusing sering terasa mau pingsan gitu nah. Sudah hampir ke mau pingsannya itu loh. Ini sangat manjur katanya ya. Setelah konsumsi ini mungkin dalam kurun waktu tertentu ya, nanti pelan-pelan rasa pusing dan pingsannya itu pelan-pelan bisa akan sirna, akan hilang, enggak lagi katanya. Enggak akan terjadi masalah kayak begitu lagi. Nah, kemudian juga yang perlu kita tahu ya, obat-obatan yang dari pertama sampai sekarang ini. Ini apakah dapat dikonsumsi ke semua orang atau orang-orang tertentu yang mungkin ya bisa terjadi satu kontraindikasi ya? Si nasio sen mungkin jika kong gejok fong ya. Lek kau hemui tak ingin kau jisit mau jahai bayu cufui bayong pan yong pan nong mo. An yong kong ho. Ah, lek tungsi gejok fong ay tungsi ya cang cho ay gejok fong ho. Bulun kim mai nin na cho se ke kau jisit nam nam tai tai se se ya kau jisit oh ho. Ah, but kau na lek tungsi da ay shit oh tui da lai kiang pan. Chèo đó, mổ chắp này nó chắp đó, nó đụng đô kèng, hả? À,
yang ini katanya kalau obat-obatan yang dari tadi sampai sekarang yang kita temukan, yang kita kasih tahu khasiatnya, itu sebenarnya tidak pantang untuk semua orang di dunia ini. Dia tuh mau dewasa, anak kecil, pria, wanita, semua boleh mengkonsumsi. Cuma takutnya kadang-kadang memang ada tumbuhan tertentu yang mungkin bisa kemakan barang lain yang bisa menawarkan khasiatnya. Itu yang ditakutkan. Ya, jadi bukan tidak berkhasiat. Jadi mau minum bagaimana tidak akan, tidak ada kontraindikasi bagaimanapun ya, juga. Cuma kadang-kadang misalnya kayu kam ini mungkin ada bahan tertentu yang bisa menawarkan dia. Jadi begitu minum rasanya kayak nggak efektif gitu kan. Ya, itu aja. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau saran saya setelah mas kita mau minum ini bahan, mungkin yang lain-lain kita jangan konsumsi. Ya. Supaya tidak terjadi ada menawarkan atau memudarkan khasiat dari obat yang kita minum ini. Kalau memang kurang paham ya, silakan hubungi aja sipunya ya. Kalau misalnya susah cari, hubungi saya saja. Nanti saya bisa bawa ke tempat sipu ya. Memang kadang-kadang kan orang sudah saya tanya obatnya, saya sudah cari, saya dapat dan saya konsumsi, kok nggak sembuh, masih belum sembuh atau agak lama sembuhnya. Kadang-kadang begitu sahabat. Kita beli ke beli obat ke toko obat, tetap kan pakai ditimbang. Ini berapa benar? Ah, itulah fungsi timbangannya. Kenapa kok kita di rumah kok nggak bisa, kok beli toko obat bisa? Karena kadar dari obat itu kadar harus kan berapa persen, berapa persen, itu yang mesti kita tahu. Mungkin satu hari mah harus minum berapa kali, sekali minum kadarnya mungkin 1 on atau 1 gram gimana. Kalau nggak tahu ya hajar banyak-banyak kan belum tentu bisa, sahabat. Pudar juga ya obatnya. Ini nggak berfungsi ya. Oke. Masih ada sahabat. Bukan? Ih, lihat Pak. Ini sahabat. Namanya? Namo. Xiao San Fu. Wah, sahabat, kita temukan lagi yang baru nih, Xiao San Fu ya, bisa Anda saksikan. Spesial mengobati panas dalam. Spesial loh sahabat ya. Ha, Gong Jok Feng itu dia tuh ho gong lo sika si kali mantan lah ho. Xin sang kok bui ge xin sang si xiong si ti de ho. Tui chut le ge cho tu qian pu tu cho ti la ho. Pun pa gong han yin du an ti le cho la ho. Le ge cho na cho phit phet tu kho yi he pa gong tu ti tu tui nya de ho. Lea kai na bai nin nyat to na bai gong thai nam seo ung na ho pin on de ja ho shi da ho jun de shi lo shi liong cha yong. Maksudnya ini tumbuhan ini ya, ini untuk orang yang mungkin ada sakit boleh minum, untuk yang sehat juga boleh minum. Anggap minum teh, yang sakit mungkin bisa sembuh dan yang sehat semakin bugar, sahabat. Oke, Jung Suhan juga. Lanjut. Nah, tinggi lain na, lihat kan na, ho, tui feng se fu wei na, ong nga ji ya, ho. Pak Nyin Nui, ko Han Yu na, tui du nyet do wei, de wu na, nyet kiung a, na, ho, ko Han Yu kai so a, pak la, de wu, ho. A, lihat ko ji yung, eh, jin yung ko ji yung. Ya, ko ji yung, ya, kek. Ya, kek jep ni kem do loi, kem do yu shang yi kak yung na, ho, tu chung lo. Bung chung chung ho tu nian ge shui ya. Nian ge shui na ko yi lei la zoi ya. Nah, ini sahabatnya rupanya luar biasa sekali sahabatnya. Anda bisa perhatikan. Ini Xiao San Fu. Seandainya daunnya kita ambil ya, kita ambil kumpulkan satu-satu geng sampai satu genggam gini, itu dibersihkan, ditumbuk keras airnya. Lalu air itu pakai jari itu bisa kita oles ke gusi dari bayi yang baru lahir dalam
waktu masih dalam 100 hari itu, sebelum 100 hari kan, itu bisa menghilangkan guam-guam. Dan juga ada istilah kalau di Hakka itu ada soh ya, mungkin karena panas dalam terlalu tinggi ya. Nah, inilah solusinya sahabat Xiao San Fu ya, bisa Anda saksikan. Jadi luar biasa sekali. Kalau menurunkan panas dalam sudah nomor satu di dalam herbal untuk Chinese ini katanya. Iya. Ya. Nah, tapi juga tetap diperhatikan lah ya, ya, cara pengolahannya, banyaknya daun yang mau diolah. Tadi saya sudah jelas, ini satu genggam kan? Satu genggam ya. Satu genggam, ditumbuk, peras, ambil air. Jangan lewat, kalau lewat mungkin kan jadi apa, bukan bermanfaat. Hambar, hambar. Hambar ya. Ya. Mudah-mudahan ya nanti pada waktu tertentu kita bisa menggunakan timbangan. Misalnya ya, kalau bisa, mungkin bisa, untuk sahabat-sahabat tertentu yang misalnya susah untuk mendapatkan, bisa hubungi kami di sini. Boleh, ya, ya, dimanapun ya. Mungkin kalau dari dalam dari juice itu wifi head maksudnya enggak mau mungkin bisa kami keringkan, kirimkan ke tempat Anda ya. Karena kalau kirim dalam bentuk gini kan enggak sampai layu kalau jauh. Ya tu ai to sekai gong zhou liang lao po shi liang ai na ho. Ah sekai mei sei chang chang lo to 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 lo ho. Sai zhou lai ha. Sai zhou lai sekai gong yi bao bao lo ho. Ai sa mei sekai hi pun yi po shi tu mei nan chi ma ho. Ya mungkin nanti solusinya kalau misalnya untuk kawan-kawan yang belum jauh bisa kami cari, kami cuci bersih, kami keringkan, kami cincang, kami tumbuk mungkin halus dalam porsi yang memang sesuai untuk dikonsumsi bisa kami kirim. Acuan sekali dia. Atau mai kong to wei an set. Dia tu sekai chun shi. Chun shi an set na mang kam qiu an lang yin bui to dia sekai hang yi. Yi pu fu na hai chong hai kong to. Tu si he to la ho. Mo ka kai chong di dai wei cho ho an nan chin ma ho. Hai me na sekai li sa yu sekai liu yi lai mang ho shi. Ha ji shi ai yong do ga sekai yo ni tu to an yin yu. Ho yu. Sekarang bisa Anda saksikan ya, ini kelenteng baru ya. Tapi di depan nih kok rumput-rumput enggak ditebas, dibiarkan begini saja tampaknya semberawutan, tapi bukan. Memang sih sengaja, karena di sini banyak sekali obat sahabat. Jadi, nah, masih belum diseleksi lah ya kayaknya. Dan kayaknya sih biarkan kayak begini, nanti sewaktu-waktu perlu langsung bisa ditari di sini. Ya, langsung digiu. Kalau kita tebas enggak mungkin kita mau seleksi ini dengan rumputnya. Waktu motong mana bisa seleksi, waktu cari obat bisa seleksi, bisa cari obatnya. Ya inilah sahabat-sahabat ya. Nah, semoga ini memang maksud Bang Akes tidak membersihkan rumput ini karena telah saya jelaskan tadi ya, banyak terdapat obat. Dan moga-moga sahabat, apa yang kami tampilkan untuk Anda ya, semoga selalu bermanfaat tentunya. Dan kalau suatu hari sahabat-sahabat yang memang memerlukan pertolongan kayak begini, mungkin di tempat Anda tidak ada, silakan hubungi saya atau hubungi Bang Aket ya. Kalau saya di HP 0812-5700-9006 Nikokan ya. Nah, dan tentunya kepada sahabat-sahabat semua, jangan ragu-ragu ya, Singkawang itu penuh obat ya. Singkawang mungkin tempat pilihan Anda untuk menemukan obat herbal yang tentunya selalu tidak akan membuat tubuh mempunyai efek samping yang kayak gimana, dan tentunya selalu bermanfaat untuk Anda semua. Jadi jangan ragu-ragu sahabat, pasti ke Singkawang.